Lo pengen aneh, anak sing nek jebol lah pipa PDM. Ya pasti jebol terus. Kok iso? Mwake lo. Dudu padha komplain. Masalah kena iki, kena ganco. Omahku ngindir ngene ya ngono, mati telung dino. Kontraktor ini kontraktor iki. Saya, Pak. Lemah ilang diusung ya ono wit-wit gedhe ku lho. Lugur. Hah? Iya. Apa iku? Potong ilat tinggal satu aja batu pohon, Pak. Alah motong celuk nomong DLH, motongnya kayak duit rokok beres. Iya, Pak. Wah, kari ngangkut kok lak dikomplain warga timbangane ya. Iya, Pak. Lemah-lemah barang ilang di resik ya, Bela. Nanti sih kena ganco. PDAM, Pak. PDAM, ya. Mana yang kena ganco? Anu nih, apa itu? Saluran PDAM ya? Situ, Pak. Mana? PRT. Woi, PRT. Nanti sih kena anu? Sudah, tadi sudah dibenahi, agaknya clear. Assalamualaikum. Nanti. Woi, dibenahi? Sudah, yang di gang. Nah, itu kan banyak. Oh, ah, ini? Yang mana? Pipanya gas. Oh, iya. Namanya Belanda, Pak, yang di Jakarta. Iki PDAM-e wis. Kemarin jarane PDAM sudah clear tadi. Begitu tadi pagi, Bapak, mungkin kita kontak. Heeh. Wis, berarti lancar ya PDAM-e. Alhamdulillah. Mm-hmm. Terus posisinya nanti ini kan kasihan yang ibu-ibu lansia. Oh, iya iki jalan. Lewat nanti minta. Ini kan ada saluran yang masuk ke sungai besar. Yeah. Tapi dia dapat di bawahnya bukulver. Jadi otomatis nanti ini jadi bak kontrol. Supaya setelah saluran enggak, itu enggak mati. Enggak. Saluran apa itu? Saluran selokan buangan dari Jayabaya, Pak. Ini kan yang besar ini dari Jayabaya. Lah iya, iki engko lak dikonekno lak wis sambung kene lho. Iya, tapi ini kan supaya juga di sana berfungsi bagi airnya. Sik. Mas ini bagian anu nanti. Sapa iku? Ya apa iki ono saluran yang sore ya apa iki? Ano saluran apa, Mas? Saluran Riol, Pak. Zaman Belanda, Pak. Oh, nanti tetap difungsino. Dikonekno. Oh, sik dikonekno kok. Wis. Enggak apa-apa dikonekno kok. Bagi airnya enggak numpuk, Pak. Bola iki wis mesti gak numpung, sampe digedeni sak meter kok. Wis kok dikonekno. Jadi saluran sing teko zaman Belanda iku dikonekno karo iki saluran anyar. Mungkin ini pengerjaannya agak lama karena tempat mungkin. Ini ya terus tempat. Kan enggak iso masalah. Kan ngikuti assistingnya iki ya toh nyambung ril juga, Pak. Oh iya nyambung ya enggak apa-apa. Orang-orang lewat kono balik lo enggak apa-apa. Iki warga, Pak. Iya enggak apa-apa. Enggak sementara rodok memang agak ya. Terganggu dikit karena ini kan enggak bisa pakai broadcast kayak gini ini, Pak. Tapi nanti dicor setempat. Karena air yang dari warga sana ngalir ke sini dikonekno. Kontraktor ini kontraktor. Saya, Pak. Sampai kono iki? Nggih. Lemah ilang diusung ya ono wit-wit gedhe ku lho. Lugur. Hah? Iya. Apa iku? Potong ilat tinggal satu aja batu pohon, Pak. Alah motong celuk nomong DLH, motongnya kayak duit rokok beres. Iya, Pak. Wah, kari ngangkut kok lak dikomplain warga timbangane ya. Iya, Pak. Lemah-lemah barang ilang di resik ya, Bela. Yang di gang 3 itu, Pak. Apa? Yang pipa itu kalau enggak sudah diselesaikan kan enggak. Itu jalan. Pipa apa? Pipa gas, Pak. Pipa gas lama. Zaman Belanda. Sudah diceluk PN gas sih? Sudah. Oh, sudah koordinasi sama PN gas. Sama PN. Heeh. Oh. Kapan dikerjakan jadi sama PN gas sih? Kita yang potong, Pak. Ternyata potong. Tidak fungsi. Oh, tidak fungsi. Sudah dihilangin di gua. Ya wes. Ini kita potong kalau tidak fungsi. Oh. Jadi kita potong nantinya, Pak. Potong ya. Nggih. Heeh. Kita pasang blok lagi nantinya siapa? Iya. Lu pengen aneh anak sing nek jebol lah pipa PDAM. Ya pasti jebol terus. Kok iso? Ya kan tempatnya geser di sini, Pak. Mengganggu pekerjaan kita. Oh. Akhirnya di blender. Oh, digeser kita, ya. Digeser terus, Pak. Tak pikir kena ganco enggak? Ya, mesti kena. Kena ganco ya? Kita kerja di blender dulu, Pak. Baru kita kerja. Oh, gitu ya. Nggih. Mwake lho. Dudu padha komplain. Masalah kena iki, kena ganco. Omahku ngindir kena ya ngono, mati telung dino. Iki mati pirang dino gini? Pokoknya pengerjaan itu mati tapi besoknya telah diatasi keluar walaupun belum besar tapi masih bisa lah, Pak. Ya wis. Enggak apa-apa. Ya wis, Mas ya. Kalau sing wis mari-mari kono dibersihkan ya kayak anu ya. Mbok langsung diplester adek anu ya. Nggih, Pak. Nanti sore rapat lagi, Pak. Rapat lagi lah ya. Enggak lemah-lemah sing bekasan langsung diangkuti ae wis. Oke, ya wis. Okay, okay, ya,
Terus Pak, kok jalan? Kini memang rada lama sedikit enggak apa-apa lah ya, tadi jalan ya. Ada jalan dulu lah. Loh pasti yo yo tiga iki lho, jalan sementara ngene lho. Kuwi kok nanti sore nanti saya toto Pak untuk kasih jalan. Toto kasih jalan ya. Iya lho. Lagi karena urukan kalau enggak dibatasi urukan malah ke sini, malah enggak bisa ngatur. Tiga anu, tiga i. Tiga gedekan lah. Ya gedek-gedek, ya gedek ya. Kene kayak gedek Pak Tawiran. Ya wes oke. Oke. Terima kasih, Pak.